Halo Sobat Pediler, kembali lagi dengan saya Girsya Utomo di Rospot Channel. Oke, hari ini kita mau tes FPS seperti biasa. Di sini saya punya senapan angin. Ini Sub Innova Long seperti ini. Ini senapan angin di bawah 800.000 ya. Untuk senapan ini sangat worth it sekali untuk kelas pemula. Karena di sini juga sudah disediakan safety trigger seperti ini. Untuk seumpama saya pompa ya, saya pompa dulu. Nah, ini seumpama sudah ada anginnya. Kemudian sudah dipasang mimis. Kemudian ada anak-anak kecil, itu bisa dipakai safety trigger. Kita safety, kita kunci gini. Bentar ya. Jadi kita kunci gini, ini tidak akan meletus. Tapi kalau kita lepas, nah, dia akan meletus ya senapannya. Dan oke, langsung saja untuk tes kali ini saya akan mencoba. Nanti ada 5 kali pompa, ada 2 kali ya, 2 kali tembakan, 5 kali pompa, dan yang terakhir ada 2 kali tembakan di maksimal pompa. Untuk maksimal pompa dari senapan ini yaitu 10 kali pompa ya Sobat Pediler. Karena untuk OD tabung senapan ini itu 22 mm. Langsung saja kita coba untuk 5 kali pompa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berapa ya kira-kira FPS-nya ya? Ini senapan di bawah 800.000 loh. Oke. Kita coba. Oke. Oke, untuk tembakan ini sudah saya rekod ya. Dan untuk tembakan yang pertama di 5 kali pompa ada 578. Jadi seperti senapan-senapan angin di OD22 seperti biasa, untuk di 5 kali pompa masih stabil 500 ya. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba 5 kali. Dan untuk sekedar apa, informasi, untuk apa, ini ada serombongnya ya Sobat Dealer. Senapan ini ada serombongnya. Ini serombongnya terbuat dari plastik. Dan tapi ini sudah worth it sekali sih, karena sudah ada kayak ada visirnya ini di sini. Oke, visirnya ini lubang, terus ada noknya, terus yang belakang, untuk visir belakang ini sudah besi ya, mantap sekali. Kita coba untuk tembakan yang kedua. Oke, tembakan yang kedua 5 kali pompa 575, masih standar di 500. Oke, langsung saja yang 10 kali pompa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk pompanya juga tidak terlalu berat seperti jawara. Kalau jawara aku pernah mencoba, itu sangat berat sekali. Tapi ini untuk senapan ini pompanya tidak terlalu berat ya Sobat Pediler. Langsung saja kita coba. Untuk 10 kali pompa yang pertama 712. Mantap sekali, sudah 712, hampir menyamai kelas river ya. Tetapi untuk bahannya sendiri ini masih plastik, tapi untuk powernya sama. Tinggal nanti ada video selanjutnya, ada tes akurasi dari senapan ini. Silahkan simak ya nanti. Oke, langsung yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba untuk tembakan yang terakhir, berapa FPS ya? Ini kok semakin kelihatannya semakin tinggi ya, 700. Hampir menyamai river. Kita coba. Wow, error lagi. Mungkin itu ya, sekitar 700, tapi kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke,
tadi error, mungkin karena ini juga sudah mulai sore ya sobat bediler, mungkin karena tidak kurang cahaya jadi sensornya ini sudah apa itu nggak bisa membaca ya mungkin. Tapi ini untuk 10 kali pompa sudah kisaran 700 itu sudah mantap sekali. Kita coba lagi, error lagi, oke. Jadi kesimpulannya senapan ini sangat worth it sekali di kisaran harga di bawah 800.000. Jadi untuk sobat ya sobat bediler yang pemula, saya sarankan untuk beli ini dulu. Jadi beli ini sambil belajar, nanti kalau sudah oke, beli yang tinggi, tergantung nanti digunakan untuk berburu apa, burung kah, hewan-hewan besar atau babi kah. Kalau babi nanti kelasnya PCP atau gejluk. Dan oke, sekian dari saya, itu tadi tes FPS dari senapan angin Sub Innova Long. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kirsti Otomo dari Rospot Channel. Salam satu laras.